بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم يدعون من ضل إلى الهدى والصلاة والسلام على من بعثه الله تعالى ليتمم مكارم الأخلاق فأقام الله به الملة والدين حتى ترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك وبعد segala puji bagi Allah yang telah menjadikan bagi setiap masa itu ada saki-baki kesan-kesan peninggalan beberapa kelompok yang masih lagi berpegang dengan ajaran Rasul yang mengajak manusia ke jalan kebenaran setelah mereka ada dalam kesesatan. Menghidupkan dengan kitab Allah hati-hati manusia yang telah mati. Mencelikkan dengan kitab Allah Ta'ala mata manusia yang telah buta. Itulah di antara janji Allah Subhanahu Wa Ta'ala bahawa agama ini akan dipelihara sampai ke bila-bila. Pelajaran kita pada kali ini masih lagi dalam kitab kita Keindahan Islam di dalam bab yang keempat iaitulah larangan ataupun al-manhiyat. Kita telah bincang sebelum daripada ini larangan zina dan juga liwat, di mana muqaddimah kepada terjadinya perzinaan mari daripada at-tabarruj, iaitulah perhiasan, berhias-hias, orang-orang perempuan yang berhias, dan juga disebut dengan nama al-ikhtilat, pergaulan bebas. Ini dia panggil barid ataupun jalan menuju ke arah perzinaan yang telah diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Oleh kerana perbuatan zina ini mari hasil daripada kesan ini, maka Allah Subhanahu wa Taala melarang perbuatan-perbuatan yang boleh pergi kepada natijah yang tidak baik. Ini dalam bahasa kitab disebut dengan nama sadduz zara'. Sadd az-zara'i menyekat lorong-lorong yang boleh menyampaikan kepada kemungkaran, kepada maksiat. Zina ni mari daripada mana? Hasil daripada percampuran yang bebas, hasil daripada perhiasan-perhiasan yang melampau orang perempuan, maka terjadilah perzinaan. Maka dengan itu dituntuknya pintu-pintu petenah. Kerana itulah dalam ayat Al-Quran yang telah kita baca, Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wala taqrabu zina. Jangan menghampiri. Dia tak kata jangan zina. Hampir. Apa makna hampir? Pergi kepada lorong-lorong yang menyampaikan kepada zina, itu diskat. Sadduz zara'i maknanya menutup pintu-pintu yang boleh menyampaikan kepada natijah yang tidak baik. Maka susunan kedudukan kita dalam bab ini, iaitulah larangan yang keempat, mendedahkan kecantikan ataupun dalam bahasa Arab disebut at-tabarruj. At-tabarruj, at-tabarruj bermaksud seorang wanita yang mendedahkan perhiasan dirinya. Sebagaimana diketahui bahawa Allah Subhanahu wa Taala telah mengharamkan atas ke atas wanita daripada mendedahkan perhiasannya melainkan di hadapan mahramnya sahaja ataupun di hadapan suami dia yang telah dihalalkan oleh Allah Azza wa Jalla. Dalam ayat ini firman Allah Ta'ala, a'uzubillahi minasyaitanir rajim, wala yubdina zinatahunna illa libu'ulatihinna aw abaihinna. Al-ayah maksudnya janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka
ataupun bapa mereka, ataupun adik-beradik, ataupun pak saudara. Jadi ayat surah Al-Ahzab ini, surah An-Nur ini, surah An-Nur ayat 31 ini panjang. Kategori orang-orang yang dibenarkan yang disebut dengan nama mahram. Sebabnya di saat, di zaman orang yang hidup di atas fitrah yang baik, maknanya cita rasa yang baik, maka bapa, datuk, nenek, adik-beradik, pak saudara, ini menjadi pelindung, pelindung kepada wanita. Jadi wanita dibenarkan mendedahkan kecantikan mereka di hadapan orang-orang ini kerana mereka ini tidak akan melakukan perbuatan yang mungkar. Tetapi kalau kita belajar, kita perhati tengok kepada zaman manusia telah rusak fitrah ini, tak kira siapa dah. Kata orang, haruan makan anak. Haruan kau panggil. Bahasa jenis pok kau mau anak ni. Berlaku. Sok khabar tu kak, setengah-setengah sok khabar dengan majalah ni, hijau dia dah. Duk korek, duk cari, duk dedah, cerita-cerita karut macam ni. Tujuan apa dia dah? Nak bagi tahu apa? Nak melariskan, nak menghebohkan, nak suruh tengok orang duk baca cerita-cerita macam ni, yang kadang-kadang boleh menjadi galakan kepada orang yang nak buat. Berbeza dengan Islam, Islam memang suruh ketika kita nak jatuhkan hukuman ke atas orang-orang yang telah dikenakan jinayah hudud dan apa ni, jinayah syariah ini, Allah sebut wal yashhad azabahuma ta'ifatun minal mu'minin, hendaklah menyaksikan hukuman itu oleh sekelompok orang Islam. Orang Islam diminta saksi apabila nak jatuhkan hukuman, biar orang tengok. Allah, kalau berzina, ini denda. Kalau mencuri, potong tangan. Kalau ya, berada. Tapi kalau setakat nak heboh dalam sakabah, nak menimbulkan ghirah dan perasaan, maka kita kata ini cara etika wartawan yang tidak bermoral, yang tidak berakhlak, kerana tidak ada apa benda yang kita nak bagi tahu. Selain daripada nak tunjuk ihsa ataupun bancian bahawa masyarakat kita duduk dalam keadaan yang tidak baik, masyarakat dalam suasana yang begitu kawat. Jadi ayat ini surah An-Nur panjanglah, alhamdulillah sahabat-sahabat kita banyak dah telah buat dalam majalah, dalam internet sudah ada carta orang-orang yang disebut dengan nama mahram dan bukan mahram. Boleh tengok, buka dalam cari carta atau rajah mahram. Mahram maksudnya orang ni boleh bersalam dengan dia, orang ni boleh buka kecantikan, setakat mana yang dibenarkan itu ada. Allah juga telah mengharamkan amalan tabarruj ini melalui firman-Nya, wala tabarrajna tabarrujal jahiliyyatil ula. Janganlah kamu berhias, bertabarruj dan bertingkah laku seperti orang jahiliyah yang terdahulu. Jadi kalau kita lihat orang jahiliyah dahulu pun ada pakaian-pakaiannya tak senonoh, tapi jahiliyah moden sekarang ni mungkin lebih dahsyat daripada jahiliyah yang dahulu. Jahiliah model ini pakaiannya teruk-teruk lagi, lebih dahsyat daripada yang zaman dahulu. Jadi kita jelas kepada kita para jemaah sekalian, Allah SWT telah mengharamkan perbuatan mendedahkan aurat ini dalam banyak ayat dan juga banyak dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, supaya kita berhati-hati dan kita beringat. Jadi perbincangan panjang kita boleh tengok dalam risalah-risalah tentang tabarruj, dan risalah yang ditulis tentang Al-Hijab. Banyak lagi lah risalah dalam kitab kita ni, kita tak bincang panjang. Cuma kita nak beritahu bahaya tabarruj berhias ini dilarang oleh Allah Azza wa Jalla, dan siapa yang melakukannya maka orang ini dikira sebagai orang yang berani menentang Allah Azza wa Jalla. Para jemaah sekalian, cuba kita lihat beberapa hadis yang telah disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan inna dunya hulwatun khadiratun. Nabi kata dunia ini manis, hijau. Hijau ni orang suka sebab nampak segar dia. Wa inna Allaha mustakhlifukum fiha. Allah Taala lantik kamu ni jaga dunia ini, makmurkan dunia ini. Fanazirun kaifa ta'malun. Kamu tengoklah apa yang kamu buat. Nabi pesan di sini fattaqud dunya wattaqun nisa. Hendaklah kamu takut Allah Ta'ala dalam urusan dunia kerana godaannya sangat dahsyat. Godaan dunia tak lepas kita. Kerana itulah kita lihat kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kita yang dulunya di masjid, yang dulu dalam majlis ilmu sekali dengan kita, tiba-tiba gaib, hilang.
Sibuk, tak boleh nak pergi masjid dah, pasal dapat projek sana, projek sini. Nah, ini satu masalah. Ini godaan dunia. Di saat akhir, dah habis, pencet dah kerja. Berpuluh tahun dah kerja, mengejar sana, mengejar sini, last minute, bukan nak tumpu di masjid, bukan nak tumpu baca Quran, bukan nak mengaji hukum hakam, duduk sibuk nak pergi buka kebun pula. Buat apa? Anak besar-besar belakang dah. Ini fitnah dunia. Fitnah dunia mengancam. Wattaqun nisa, Nabi kata, dan jagalah kamu fitnah, ancaman melalui lorong perempuan terlalu banyak. Orang baik-baik pun kadang-kadang terjebak. Orang baik-baik pun kadang-kadang terbabas. Ini semua fitnah yang Allah Ta'ala uji kita melalui orang perempuan. Fa inna awwala fitnat bani Israel kanat fin nisa, Nabi kata awal-awal fitnah mengancam bani Israel melalui lorong perempuan. Rawahu Ahmad wa Muslim. Dalam hadis yang lain Nabi kata rubbakasiyatin fid dunya ariyatun fil akhirah. Berapa ramai orang yang berpakaian dalam dunia tapi telanjang di akhirat. Sebab pakaiannya tidak mematuhi syariat. Pakaian tidak mematuhi syariat. Rawahul Bukhari. Dalam hadis yang lain Nabi kita sebut simfan min ahli nar lam arahuma. Nabi kata dua golongan penduduk neraka, ahli neraka yang aku belum tengok. Mana zaman Nabi dah tak ada. Zaman Nabi dibangkit jadi Rasul, benda ni telah settle, telah selamat, telah dihapuskan. Qaumun ma'hum siyatun ka'aznabil baqar, kaum yang ada di tangan mereka cemeti, pemukul seperti ekor lembu. Ini yadribu Nabi Hannas, duk pukul orang. Jadi pukul orang ini tak kira lah sama ada dia ada cemeti sungguh atau ni pukul dengan tangan dia, pukul dengan kuasa dia, pukul dengan akta yang dia buat, semua benda boleh buat. Wa nisaun kasiyatun ariyat. Ini dalam tajuk kita duduk di sini, iaitulah orang-orang perempuan kasiyatun ariyat. Berpakaian tapi telanjang. Ini dipanggil pakaian telanjang. Hari ini cuba kita tengok pakaian-pakaian anak-anak orang Islam. Macam telanjang. Sama ada pakaian ketak gelemak, kata orang Kelantan, ataupun pakaian yang cari di sana sini, ataupun pakaian yang tak cukup enci, tak cukup saiz, pakaian-pakaian yang kita ringkaskan tidak lulus syariah. Kalau masuk dalam pospakum syariah, masuk pakaian lagu ni sah. Dia panggil pakaian ahli neraka yang telah disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kasiyatun ariyat, pakaian macam telanjang. Ada baju nipis. Ada baju ketat. Tak kira, kadang-kadang pakai baju comeda, baju molek pula, berhias pula pelik-pelik, tepek sana, tepek sini, warna merah sana sini, kening lutung pun keluar, mucu tiung pun ada. Ini pun satu penyakit. Macam-macam, dipanggil tabarruj, ini perhiasan yang melampau, yang pelik-pelik. Jadi ini Nabi kata, mumilatun ma'ilat, berjalan lenggak-lengguk, nak menggoda orang, ru'usuhunna ka'asnimatil buhtil ma'ilah, kepala mereka seperti bonggol unta, dia punya sanggul tinggi, buat. Rambut tak ada dek setengah tu. Pasal jenis ambil perung pula letak atas kepala. Nah, ataupun pergi beli rambut palsu letak. Nak suruh nampak dia tu tinggi sangat. Allah, macam-macam penyakit ada. Dah rambut tak ada, dah tak sedut letak benda-benda lah. Duk cari penyakit. Kenalah anak ke Tuhan buat apa. Nabi kata, la yadkhulunal jannah wa la yajidna rihaha. Orang lagi ni tak akan masuk syurga dan tak akan dapat cium bau syurga. Wal'iyazubillah. Hadis ini diriwayat oleh Imam Muslim. Maka ini disebut dengan nama tabarruj al-jahiliyati, iaitulah berpakaian tapi perhiasan yang pelik-pelik. Kadang-kadang tutup aurat tapi warna pula melampau pening. Allahu akbar, tengok warna lagi dengan kelik-kelak sana sini lagi. Hai, kadang-kadang dia gatuh tekok ni hok pelik-pelik tu. Macam salik palang pun ada sini ni. Lolek-lolek gatuh sini. Apa kerja? Allahu akbar, kalau kita tengok dalam ini sangat penat kita, sangat letih. Bagaimana nak menangani masalah-masalah yang dihadapi oleh umat pada hari ini? Baiklah, balik kepada cerita kita. Implikasi buruk amalan mendedahkan kecantikan. Ini dalam kitab kita ni kita fokus kepada kenapa Islam mengharamkan benda ni. Saya tak nak hurai panjang dah kerana dah banyak kali kita hurai. Implikasi buruk kepada amalan mendedahkan kecantikan ada beberapa perkara. Yang pertama, perbuatan mendedahkan perhiasan boleh membawa fitnah kepada kaum lelaki. Sah dah. Tengok Allah, jangan dia tu. Ai, siapa dia tu? Tengok. Kalau bini orang pun tak apa, bini orang tengok. Ai, bini pak mak tu boleh kira lagi. Tengok. Jangan. Ini masalah. Pak mak dengar bangga dia. Ai.
Padahal tu orang kepok dari dia. Tapi orang yang puji sengih juga. Ini banyak. Penyakit. Fitnah bagi seorang laki-laki adalah kemudaratan baginya. Dia samalah seperti seorang yang kelaparan. Lalu ditunjukkan kepadanya makanan. Dia melihat makanan tersebut dengan matanya. Kemudian tidak berupaya untuk merasainya. Macam orang puasa. Sebab apa boleh Ramadan keluar bazar-bazar Ramadan yang begitu banyak? Orang beli sampai 3 plastik penuh. Nak makan sikit ya. Sebab bila lapar macam tu. Sekarang macam itu juga. Orang kelaparan dari sudut nafsu. Sama ada tak ada isteri. Ataupun isteri sakit. Ataupun memang jenis nafsu ganas. Bila tengok pendedahan macam ni, yang menyebabkan rangsangan tu naik, nak buat benda jahit. Ada orang komplain. Dia kata, ustaz, tu orang pakai tuduh pun kena kanak juga, kena rogoh juga. Sebab apa? Jadi tak jumpa hal lain. Hasil rangsangan mari daripada puak-puak tabarus. Tapi mangsanya tak kira. Asal kena jumpa perempuan, perempuan. Kena. Tua ke muda ke, ikut jadi. Ini kesan daripada tabarus. Begitulah halnya seorang laki-laki yang memandang ke arah kecantikan seorang wanita. Hatinya akan terpaut kepadanya, namun tidak mampu untuk mencapai. Tengok lawa. Nak tak mampu. Apa nak jadi? Ini akan membawa padah buruk ke atas agama, diri dan perasaannya. Ini menyebabkan dia duduk mikir, dia duduk khayal, dia duduk benda-benda ini. Apabila wanita memakai hijab, pakai tudung baik-baik, tutup aurat sebagaimana dikendaki oleh syarak, maka ia adalah suatu keselamatan dan kesejahteraan bagi kaum lelaki-laki. Ini disebut dalam Al-Quran, Tuhan sebut supaya wafi qulubihim marad, orang yang dalam hati mereka ada penyakit, nak kepada wanita ni akan selamat bila wanita ini berpakaian cara baik. Ini implikasi yang pertama. Yang kedua, seorang perempuan yang mendedahkan perhiasannya seolah-olah mempelawa laki-laki ke arahnya sekalipun dia tidak berniat sedemikian. Hak ni hak tak niat ni saja nak jangkuk gitu ya. Itu pun mengundang seolah-olah dia nak menggoda orang supaya duduk puji, duduk tengok dia. Perbuatan mendedahkan kecantikan boleh menjadi punca tercemar kemuliaannya dan ternoda maruahnya. Subhanallah. Orang duk ambil gambar dia, orang duk tengok macam-macam benda seperti yang berlaku pada hari ini. Kita kata tak apalah, model meme dia jual rupa dia. Dia jual tubuh dia supaya menjadi tontonan. Kita pun kadang-kadang berasa lemah juga semangat. Bila mari ke pasar-pasar, pasar raya, pasar apa ni? Hey. Dia nak jual barang-barang ke nak jual orang? Cuba tanya khabar. Ni kita duduk masjid ni, pergi ke pasar raya, panggil toke, mu nak jual orang ke nak jual barang? Gambar yang dia letak, iklan, wanita-wanita bertabarus, tak tutup aurat, yang comel-comel ni, besar, besar dinding ni. Nak jual siapa? Kalau setakat nak jual air wangi, tak gambar air wangi, sudah. Nak jual pempas, tak gambar pempas. Nak jual barang-barang wanita, tak barang-barang dia tu yang sesuai. Ni jual orang nama sini. Karena itulah pihak berkuasa PBT, pihak berkuasa tempatan wajib menjalankan tanggungjawab, menjalankan tugas, pergi tengok kalau ada gambar-gambar macam ni, conteng. Ini haram ni buat dia. Ya, setengah-setengah bandar bangga sangat. Oi, besar-besar iklan. Iklan tengok di negeri kita ni iklan comel kan. Gambar wanita tutup aurat. Hak duk jaga 2-3 tempat tu ya, billboard besar-besar tu. Tapi hak duduk gambar kedai-kedai lain tak ada siapa bercara, tak ada siapa ambil tanggungjawab. Ini semua ni perbuatan mungkar, maksiat, tabarruj yang diharamkan oleh Allah. Kita wajib larang dan wajib kena tegur. Kalau kita tak tegur, kita bertanggungjawab. Sebab dia bukan nak jual orang, nak jual barang. Tapi macam nak jual orang. Tidak nak jual orang. Besar gitu mon. Kedai-kedai duduk iklan, duduk apa. Jadi pihak-pihak yang boleh bertanggungjawab, dipersilakan ambil tanggungjawab. Kalau tidak, kita mendedahkan iklan macam ni seolah-olah kita menggalakkan berlakunya maksiat dan kemungkaran seperti ini. Orang itu tak ada kira apa dah. Dia kena duit ya. Kita hodok tepek sudah apa kerja buat kita ni. Implikasi yang ketiga. Mendedahkan kecantikan juga adalah bercanggah dengan konsep menjaga kemuliaan diri yang dituntut bagi seorang wanita muslimah.
wanita muslimah, kalau dia tu ada marwah diri, dia tidak akan dedahkan kecantikan dia kepada bukan mahram dia, kepada bukan suami dia, kerana saya ini hak suami sahaja, orang lain tak berhak tengok. Tutup baik-baik, kemas dalam rumah dia, itu hak dia. Ni tidak ni, duduk dalam rumah masya Allah bergoseng, kata orang Kelantan. Bergoseng ni maknanya apa, dia bahasa Malaysia kata apa bergoseng ni? Kusuk masai. Bergoseng rambut tak terurus lah, dengan tiok masainya cukup lekat dulu. Tapi kalau nak keluar pergi pejabat, kalau nak keluar pergi pasar malam, pasar pagi, subhanallah, nyo tengok macam ratu cantik rupa dia. Suami dia betul apa nak keluar tengok comel berdua, oh, bini. Ini penyakit, tak menjaga maruah diri, sepatutnya kita jaga. Ini kerana perbuatan tersebut tidak mempunyai sebarang erti selain seorang wanita mempamerkan keindahannya kepada lelaki ajnabi yang bukan mahram atau suaminya, supaya mereka boleh melihat kecantikan wajah dan tubuh badannya. Maka kita sebut dah di awal tadi bahawa di antara tanggungjawab suami supaya tidak menjadi dayus, iaitulah suami mesti mencegah perbuatan mungkar isteri. Saya pernah jumpa dengan seorang kawan, dia tak benar isteri dia tutup aurat, tak benar, suruh isteri dia dedahkan aurat. Bila kawan-kawan dia tanya, dia kata tak ada masalah, saya tengok isteri orang, orang tengok isteri saya pun tak apa. La ilaha illallah, ada juga suami dayus macam ni, tak benar isteri nak tutup aurat, tak benar, sebab nak tunjuk kecantikan ni, maksud dia ni dapat isteri yang cantik. Kita kata comel isteri mustara mana sangat, aku korek tahi hidup tepek dekat situ. Kita betul lah, tak susah korek pelik-pelik lagi dah, tahi hidup banyak dah, comel sangat setara mana. Manusia ya kita ni, comel 10 tahun 20 tahun lepas tunjuk kepok mari lah, nak kata apa. Ia keempat, kesan yang keempat daripada pendedahan aurat, mendedahkan kecantikan adalah di antara punca utama kepada zina waliyazubillah. Puncanya mari situ, mari zina, merangsang dia punya organ tengok-tengok. Hari ni pula Allahu Akbar, masuk habis dalam rumah kita, masuk habis dalam apa, cerita-cerita filem. Yang jadi masalahnya, yang jadi orang panggil problem pada zaman kita hari ni pula, orang-orang yang dapat kesedaran Islam ini pula duduk kempen orang-orang ni supaya pakat tengok TV, supaya pegak pergi ke sinema, panggil wayang atas nama filem Islam. Tuan-tuan muslimin, filem Islam kok mana? Dia ni bini orang, jadi bini awak, adinda yang disayangi, dia pun panggil kanda. Kok mana awak? Macam mana bini orang boleh jadi bini kita? Dalam filem pula tak tutup aurat. Filem Islam lagu tu, Islam mari mana awak lagu ni? Tapi atas nama Islam, tak apalah kita pun heret isteri, bawa anak-anak sebab nak pergi tengok filem Islam. Oi, tak kira haram, ustaz berlakon. Nak kata apa? Ini semua alasan-alasan dimain oleh syaitan supaya kononnya ini metod dakwah baru, nak kempen orang supaya mendapat kesedaran. Jawabnya, kita tidak menghalang metod dakwah baru nak buat macam mana buatlah, tetapi nak menghalalkan benda-benda yang memang haram, tidak ada jalan. Ini perkara yang kita kena faham. Mendedahkan kecantikanlah antara punca utama kepada zina, sebagaimana telah dimaklum tentang perharaman zina dan besarnya kesan akibat buruk dosa zina ini dalam siri kita yang lepas. Mendedahkan kecantikan adalah satu jalan ke arahnya. Seorang wanita yang ingin selamat daripada zina dan mahu menjaga kehormatan diri, maka hendaklah menjauhi amalan pendedahan ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menganggap bahawa tabarruj seorang wanita adalah zina. Tabarruj itu dikira berzina. Seperti mana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza kharajatil mar'atu muta'attiratun fahiya zaniyatun." Maksudnya, apabila seorang wanita keluar dari rumahnya dengan berwangi-wangian. Dengar ni. Pakcik-pakcik-makcik kita hok jangok-jangok ni dengar molek. Mana-mana wanita keluar daripada rumah dia pakai wangian. Preh sana preh, dia panggil preh. Apa jenis wangi, apa jenis preh. Apa jadi? Lalu dia hadapan laki-laki ajnabi. Orang duk senyum bang. Ai wangi apa sedap ni? Fahiya zaniyatun, kata Nabi, maka dia adalah seorang penzina. Nabi panggil penzina kepada perempuan yang pakai wangian lalu di hadapan laki-laki ajnabi. Hadis ini riwayat Abu Daud, At-Tirmizi.
dan An-Nasa'i. Subhanallah. Ini semua larangan-larangan yang kita rasa berat. Kerana itulah kadang-kadang kita tengok orang baik dah, tutup aurat dah, pakai telekong labuh, tapi wangi pula kuat. Eh, dia kata tak apa ni, wangi ni ustazah jual ni. Dia sendiri pun pakai. Ha, sekali dengan ustazah lah kena jawab dia ni. Dia panggil ustazah selebriti lah sekarang ni. Ustazah pasal je ni, ustazah pelakon, macam-macam ada. Hari ni kita nak kata macam mana, dunia sudah hampir kiamat. Satu kitab yang ditulis nama dia Ahlul Islam Wat Tafallutu Min Mazahiril Iltizam. Ini saya nak pada ustaz-ustaz yang boleh baca kitab. Satu kitab nama dia Al Ahlul Islam Wat Tafallut Min Zahiril Iltizam. Orang-orang Islam yang terlepas kru daripada berpegang dengan ajaran Islam. Ini dalam kitab kita ni cantik. Dia sebut seorang satu-satu, para pendakwah macam-macam. Kadang-kadang kita tengok pendakwah cantik orangnya, ceramah sedap, orang suka dengar. Tapi kalau dia punya keluar, dia punya baju, dia berkelak sana sini, Allahu Akbar, orang pun pakat beli. Ni baju siapa? Ustazah ni. Ustazah ke siapa ke? Kalau tabarruj, dia telah membuat satu fitnah kepada orang lain. Kerana orang lain pun nak ikut dia juga. Ustazah pakai tokek kita, hok jahil tak boleh pakai. Nah, sedap juga hujah tu dah. Suami dia ustaz nak kata apa? Kalau mati hujah kata orang. Bahagian apa ni? Nyegomo ke bini dia. La ilaha illallah. Maka dengan melakukan perbuatan seperti ini, perempuan tersebut telah meletakkan dirinya sebagai seorang penzina, sama ada kerana dia mempelawa orang ramai supaya memandang ke arahnya, umpama seorang pelacur yang mengajak orang kepadanya, ataupun kerana perbuatan seperti ini boleh menjerumuskan pelakunya kepada perbuatan zina, maka ia menjadi jalan kepadanya. Jadi perbuatan dia ini yang menyebabkan merangsang orang punya perasaan, yang menyebabkan terjebak kepada perkara yang tidak baik. Ini saya sebut dari awal bahawa Allah SWT dalam syariat ini banyak menyekat lorong-lorong yang boleh menyampaikan kepada perbuatan mungkar yang tersebut. Dia panggil saddu zara'i. Telah diketahui bahawa seorang perempuan ajnabi yang bukan mahram atau isterinya adalah suatu impian dan keinginan nafsu bagi laki-laki. Biasalah. Sebab itulah orang kata kalau hak kena halang tu, hak itulah, hak mahanya. Kalau ada, tak jadi. Jadi, ini halangan. Tersebut dalam hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam kata, kalau mau berjalan, tengok orang perempuan tergoda nafsu, terangsang, berasa benda lain macam, balik cepat ke rumah dia, kerana apa yang ada dengan isterimu serupa dengan ada dengan orang itu. Kau tak serupa? Serupa, tapi hok ni sekali dengan syaitan, hok ni tak ada syaitan, jadi masalah. Berasa macam-macam. Ini Nabi kita bagi tahu nak tutup pintu-pintu fitnah supaya tidak timbulkan masalah ini. Maka adalah suatu impian dan atau keinginan nafsu bagi laki-laki jika perempuan itu keluar dengan berhias-hias serta mendedahkan kecantikannya, maka kaum lelaki yang telah rosak hatinya, alangkah ramai yang mereka ini, nas'alullah assalamata wal afiyah, akan berada dalam dua situasi. Jadi bila tengok orang perempuan tabarruj, orang laki-laki yang hatinya tidak baik berada di antara dua persimpangan. Yang pertama, dia akan berseronok dengan memandang ke arahnya. Orang panggil boleh tengok tayangan free, tayangan perdana free, duk tengok bini orang. Allah tu tak ada kerja. Setengah orang dia pergi duduk di pasar pagi tu. Duduk pagi sampai tengah hari, cokoh situ tak ada apa-apa. Kian nanti orang lalu tegur. Eh, saya wisalah. Wisalah siapa? Apa duduk kerja duduk situ tu? Ini dia panggil nazrah, perzinaan nak mata. Mata tu berzina. Semua benda ni berzina. Siapa yang tasdiknya, siapa dia? Apabila berlakunya zina farad. Dan yang menjadi sebab kerusakan kepada hati manusia, gelapnya hati kita daripada nak berzikir, di antaranya panahan mata. Penyakit mari daripada mata. Kerana itulah para jemaah boleh tengok dalam kitab yang anda dah kuliah, nama dia kitab Penawar Bagi Hati. Cari dalam kitab, dalam YouTube pun ada Penawar Bagi Hati dengan tajuk apa ni, penyakit yang berkaitan dengan mata. Subhanallah, banyak hadis-hadis yang melarang daripada seorang ni pergi tengok pada orang perempuan. Di antaranya hadis-hadis Nabi kita larang, kalau tertengok jangan ulang sekali lagi. Inilah sekali, saya pusing kali yang kedua lah. Kali yang kedua tu bukan ada tu, setar. Sekali tengok tu, orang panggil lah sekali tu, dimaafkan. Mungkin orang lalu tu, okay, kita nak pejam mata, tepak-sepak orang lah kita kan. Nah, tapi kalau ulang kali yang kedua, tengok sekali, pusing pula. Apa dia tu? Setar yang kedua tu. Boleh cek dah kita ni, berapa kali jadi setar sehari-hari. Duduk main cokoh tepi jalan kita.
Ini masalah. Jadi orang ni dia akan berseronok dengan memandang ke arahnya dan hanya akan melampiaskan nafsunya dengan cara melihat sahaja kerana tidak berupaya selain itu saja. Paling rendah darjat dia pun, dia akan berseronok tengok orang perempuan itu saja. Ha, itu paling rendah. Ha, paling jahat, na'uzubillah lah. Akan naik lebih pada itu lagi. Yang kedua, dia akan berusaha mendapatkan lebih daripada itu, iaitulah zina atau permulaannya. Oh, dia akan pergi himpit orang sana sini, pergi cari tempat-tempat orang ramai ataupun macam-macam lah penyakit yang dibuat. Adakah seorang wanita yang punya harga diri rela untuk menjadi objek, menjadi bahan bagi laki-laki lain selain daripada suaminya menunaikan nafsu mereka? Ini soalan. Kita sebagai seorang muslimah, suka ke orang apa ni puaskan nafsu dia dengan duk tengok kita? Tak. Abadan sama sekali tidak. Jangan jadi model, jangan duk jadi tunik. Ayah saya model tutup aurat pun duk tayang muka kita sengih situ sini. Ini pun saya bimbang kadang-kadang. Kita tengok ni penceramah-penceramah ni, ustazah-ustazah ni, tak kira lah selebriti ke selebritonya, tak, gambar comel-comel, jangok-jangok, poster besar-besar masjid ni, panggil orang ni ceramah, gambar dia besar. Ada ke dilulus syariah ke tidak perbuatan sedemikian itu? Sekarang ni tak jadi tahu apa dah. Oh, dunia sudah terbalik kuih habis ni. Orang tak tahu mana yang patut, mana yang tak patut. Gambar wanita untuk apa ditayang di situ? Itu jadi masalah kita. Menjadi bahan tontonan, menjadi bahan perhatian orang. Adakah seorang wanita yang punya harga diri rela untuk menjadi objek bagi laki-laki lain selain daripada suaminya, menunaikan nafsu mereka dan berlazak-lazak dengan dirinya dalam apa jua cara? Maka seorang muslimah yang bermarwah hendaklah berhati-hati. Ini mungkin orang lain yang buat. Orang ambil gambar kita, letak atas dasar ceramah, iklan, kita kata. Nah, tapi kadang-kadang wanita hari ini, di zaman moden hari ini, zaman internet, zaman Facebook dia panggil hari ini, dia sendiri tu duduk sengihnya. Pergi pukul gambar ke sana-sini, sengih sana-sini, dia panggil profile change, tukar gambar tok situ. Nak suruh orang like, nak suruh orang puji dia, untuk apa awak duduk tayang kat situ? Selain daripada nak main, nak jadi ejen syaitan, nak merusakkan hati orang-orang yang duduk tengok gambar dia. Orang duduk puji bawah tu, comel gambar awak ni, esok dia cari gambar lain pula letak situ. Puji pun orang lain. Dia ni menjadi bahan tontonan, menjadi bahan pembuas nafsu bagi orang laki-laki yang mempunyai hati, penyakit dalam hati. Nasallallahu alaihi wasallam afiyah. Maka ini saja ringkasan kita kepada bahaya mendedahkan aurat, mendedahkan kecantikan diri. Kita pergi pula kepada kembar kepada ini yang menjadi punca ataupun penyakit kepada berlakunya perzinaan ini, dia panggil pergaulan bebas. Dalam bahasa Arab dia panggil al-ikhtilat. Pergaulan bebas ini ikhtilat yang menyebabkan manusia hari ini sudah tidak ada sempadan, tidak ada had. Duk mana pun bercampur habis. Bahkan setengah-setengah masjid pun tak mau dah. Tirai-tirai ni tak mau, dia kata ni. Ni zaman kolut ni, zaman Nabi pun tak ada tirai, betul? Zaman Nabi orang perempuan duduk belakang, tak ada tirai dia. Tapi dia tak bercampur. Bahkan orang perempuan keluar dulu, orang laki-laki keluar kemudian. Dibuatnya babun nisa khas untuk, jadi kita kena belajar. Jangan duk ambil nas begitu saja, kemudian buat kita. Kalau buka tabir begini, bukan duk buat laki-laki perempuan atas masjid. Tak ada kuliah hari ini, kita buat sama kita. Ada jadi cerita. Jangan. Pergaulan bebas. Pergaulan bebas antara laki-laki dan perempuan adalah cara orang kafir dan menjadi budaya dalam kehidupan mereka. Manakala dalam Islam telah dijadikan bagi kaum lelaki kehidupan mereka tersendiri dan bagi kaum wanita juga kehidupan mereka sendiri. Ini asalnya begitulah. Orang laki-laki, orang perempuan, masing-masing ada mujtama' dia, ada perkumpulan dia, ada masyarakat dia. Tetapi bila mari penjajah ataupun mari orang putih, dia telah bawa budaya ni ke dalam masyarakat kita, maka hari ni kalau diasingkan pun rasa pelik. Pelik. Tempat ceramah laki-laki sebelah, perempuan sebelah pun mula-mula diasingkan, rasa ajaib dah. Oh, peliklah dia ni. Itu pelik. Yang betul tu salah, yang salah tu betul. Dah jadi terbalik habis. Tiada siapa pun mampu untuk mencerobohnya
melainkan dengan melalui beberapa hubungan tertentu. Ha, jadi tak ada orang boleh ceroboh kecuali dia telah diceroboh oleh penjajah, mari ceroboh negara kita, mari ceroboh negara umat Islam. Ia menyebabkan Islam ini diceroboh. Manusia hari ini duduk di mana saja sekalipun, berlakunya pergaulan, berlakunya percampuran yang bebas, tak kira lah dekat mana pun. Dalam sekolah agama pun bercampur, dalam sekolah orang putih pun bercampur, dalam majlis-majlis ilmu pun bercampur, dalam majlis maksiat pun bercampur habis. Kita nak tengok kesan daripada percampuran yang tidak, yang telah menjadi sebati dalam jiwa daripada kecil lagi budak-budak ni bercampur, apa jadi para jemaah? Jawab ianya, budak-budak jadi tak ada masalah. Kadang-kadang pelajar-pelajar ni kira hok ngaji agama dah, dia nak mari tanya soalan, mari duduk setepek kat meja, tak payahlah duduk jauh-jauh boleh, boleh dengar dah. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, fas'aluhunna min wara'i hijab, tanya di belakang tabir. Sekarang ni mana ada tabir, mari duduk dekat ustaz, ustaz pula kena undur lagi tengok ai mana dia dekat dah. Ha, kalau pergi majlis forum ke apa, lepas-lepas forum tu berjujuk pakat mari budak-budak ni, ustaz nak posing dengan ustaz, nak ambil gambar dengan ustaz, ustaz pun bembel lah. Zaman-zaman Facebook hari ni, lepas ambil gambarnya kerak demo, ai dia kata hok bawa orang mana pula tu, oh cari penyakit pula kita nak betul hok rumah. Ya, padahal budak-budak main gambar eh, bila keluar adalah di alam maya ni cepat, tak sampai 5 minit seluruh dunia orang tahu dah. Ah, dia tak ada baru pula dah, oh kena hot ni nak betul pula 3 bulan tak selesai masalah, tak payah kat jawab dah kita. Nah, ini masalah. Jadi hati-hati dengan fitnah yang berlaku ni, cukup dahsyat. Karena itulah minta maaf lah kalau ada orang-orang muda, wanita-wanita, perempuan, kalau lepas kita ceramah ke forum, mari nak ceramah dengan ustaz, kata kita lari petel lagi. Yang kata sombong, jaga diri daripada fitnah, lebih baik daripada kita nak membetulkan fitnah yang telah terjadi. Payah, sukar. Orang lebih percaya kepada fitnah daripada tuan yang dikena fitnah itu apabila dia bercakap. Susah. Baik, dalam kitab kita ini kita buat garis panduan pergaulan yang dibenarkan. Apa dia pergaulan yang dibenarkan? Yang pertama, ahli keluarga yang mahram. Tanda situ, jangan buh muhrim. Muhrim tu orang pakai ihram. Mahram ni tak kira ni, kadang-kadang ustaz bergaul muhrim juga. Ni muhrim dia ni, mana boleh cakap macam tu. Muhrim tu maksudnya orang pakai ihram. Yang betul di sini mahram, iaitulah orang yang mempunyai pertalian darah yang haram kahwin dengan dia. Itu makna mahram. Yang kedua, ahli keluarga yang mahram disebabkan hubungan perkahwinan. Asalnya tak ada keturunan darah sikit abun, tak tahu mari mana orang ni, orang putih ke, orang Afrika ke, orang apa ke, orang Melayu ke, jumpa-jumpa berkahwin, itu dia panggil seperti mentua. Bila kita kahwin, saya terima nikahnya, mak isteri dia tu telah jadi ibu mertua dia, boleh bersalam dia, jadi mahram seumur hidup ilal abad. Mahram ni seumur hidup dah. Ditakdirkan Allah Ta'ala kahwin berapa lama, setahun dua tahun, cerai. Tak cerai juga dengan mak dia tu, masih lagi mahram. Ini kehormatan ibu, kehormatan seorang ibu tidak putus. Dia kata tak apa dah, berapa banyak ni orang kat zaman rusak fitrah ni, bila sudah kahwin tengok mak lebih comel pada anak, nak cerai anak, nak tukar ambil mak, berat benar penyakit ini, tak boleh. Islam stop, mu jangan duduk mikir kau tuamu, jangan duduk mikir kau ibu mertuamu, kerana dia telah jadi ibumu sampai ke abad, tak ada fikir lagi. Kalau tidak berlaku hura-hura ni, berapa ramai kita pun tahu dah, anak-anak ni kadang-kadang comel mak dia pada anak, walaupun mak tu tua tapi anak yang muda dah, muka anak nurah abah, abah tak apa comel, gelak boleh anak contohnya lakukan gitu. Tapi ini pintu ni disekat, mu jangan duduk mikir ini ibu mertua kamu sampai ke abad, menantu dan sebagainya. Sama juga tok tua pun jangan duduk godok menantu. Akhir sekali nak suruh cerai anak dia ambil mak lah, tidak ada harapan. Hari ini dia panggil zaman sekarang ni, dalam surat khabar tulis dia kata zaman orang mencari pucuk muda. Pucuk muda ni maknanya ramai orang tua-tua nikah dengan orang laki-laki muda, jadi trend dah sekarang ni. Bangga pula dia tu, saya baru 25 tahun contohnya, isteri dia 30, 35, banyak tak ada masalah, mak ayah pun boleh terima dah zaman moden hari ni, tidak jadi masalah. Terlebih-lebih lagi kalau natu dia tu pula taraf ada OO sikit dah, CEO ke COO ke, tak apalah, marilah 50 pun biarlah sekaya, nak kata gua no. Senyap kita mati poin orang panggil.
Lagi tajuk kita tu. Baik. Yang ketiga, hubungan perkahwinan suami isteri. Ha ni, hubungan perkahwinan suami isteri menjadi halal lah dua orang itu selagi hubungan itu masih wujud. Kalau dah terpisah, khalas, intaha. Hubungan yang paling rapat dan paling rapuh, hubungan siapa? Suami isteri. Paling rapat di dua orang ni, tapi paling rapuh, paling tak kukuh dengan sepatah kalimah je. Allahu Akbar. Hari ni pula orang suka nak marah ke isteri, keluar lafaz yang pelik-pelik. Semalam ada orang tanya ustaz, dia tanya sampai suami kata suami ni saya macam ni. Kalau awak balas telefon saya ni jatuh talak. Ya, kalau isteri tak faham, telefon jatuh dah lah. Nak kata apa? Ha. Gurah tak pandai. Tak belajar pekah nak gurah dengan telefon. Akhir sekali jatuh talak. Nyusah pula hati, cari Tok Qadi lah, cari Tok Imam, cari ustaz nak suruh betul balik ni. Jatuh ke tidak ni? Dah menggurau awak apa benda macam tu? Cakap benda lain lah. Ha, kalau mau buat benda ni, saya akan... Jadi jangan terlibat dengan cerai. Baik. Selain daripada itu semua, Islam telah mengharamkannya kecuali dalam konteks darurat dan keperluan sahaja. Jadi dalam bab darurat, kita kena letak darurat lah. Cakap mana? Ini sekarang ni, kita tak tahu darurat tak darurat. Dia kata di antara darurat ni, bila nak berubat. Memanglah. Berubat itu termasuk dalam akta darurat. Tetapi kita kena tahu, di kampung kawasan kita ni ada klinik yang doktor perempuan, ada klinik doktor laki-laki. Kenapa orang laki-laki pergi duduk kat klinik perempuan? Orang perempuan pula duduk sengih-sengih cari doktor laki-laki. Doktor perempuan ada. Di mana daruratnya? Ada pilihan. Itu satu. Kecuali yang tak ada duit, yang terpaksa kena pergi hospital kerajaan. Hospital kerajaan tak boleh pilih doktor. Nak bayar duit tak ada. Nah, itu mungkin lah. Dia masuk dia buat akta darurat kerana kita nak pilih tak boleh. Tapi kalau pilihan kita, ini klinik orang ni perempuan, ini klinik laki-laki, mu laki-laki kita masuk sini. Buat apa? Pilihan kan ada, carilah. Dia kata ubat lain, panadol tu lah juga. Tapi psikologi lebih, rezeki tu nak bagi lebih, jujur sini penuh, klinik ni tak ada orang. Itu rezeki masing-masing, kita tak nak pertikaikan. Tapi dari sudut hukumnya, darurat ada akta. Dalam keadaan darurat dipanggil ad-daruratu tuqaddaru biqadariha. Darurat itu mesti ditakdirkan mengikut kadarnya. Kalau darurat, setakat mana darurat? Hari ini alhamdulillah para jemaah sekalian, sudah ada tuntutan daripada ahli-ahli perubatan dan masyarakat awam tuntut kepada kerajaan supaya menyediakan di klinik-klinik bersalin, wak-wak bersalin, sediakan doktor perempuan dengan dia punya misi orang kata. Jururawat yang perempuan. Tak usah capur laki-laki. Ada tuntutan. Kita mengharap kerajaan akan ambil perhatian di sini. Bagi kita orang Islam ini, Allahu Akbar. Masa nak beranak ni, buka habis segala aurat yang sangat tertutup. Nak beranak habis. Suami pun tak tengok, doktor tengok. Tak berasa hati ke tidak kita? Tak berasa girah ke? Terpaksa lah ustaz. Kadang kaya, dia kaya. Kalau setakat nak go hospital swasta cari doktor perempuan tu boleh tak pergi. Tapi kupik bakhir. Ada juga penyakit tak sebayar pun ada juga. Tapi tak salah, kita tak ambil yang ni. Kita ambil yang awam, yang umum, mengharapkan kerajaan akan menyediakan doktor-doktor perempuan dengan jururawat yang perempuan untuk diwak-wak bersalin. InsyaAllah, kita harapkan terjadi sedemikian. Nabi kata apa? La yakhluwanna rajulun bimra'atin illa ma'azi mahramin. Janganlah seorang laki-laki bersunyi-sunyian dengan seorang perempuan, melainkan bersama-sama dengan mahram. Jadi sekarang ni, bersunyi dengan orang perempuan ini banyak sekali. Ada pejabat duduk berdua. Ini kani. Pejabat pula pasal jenis pejabat kecil. Kalau pejabat besar-besar ramai-ramai duduk boleh tak? Ada pejabat kecil dua orang tu yang pegawainya. Seorang perempuan, seorang laki-laki. Kadang-kadang pejabat tepi sungai. Tak ada manusia dia yang tokek duduk situ. Allah, kita pergi pun rasa seringan bulu kamu. Nak pergi beli apa-apa tepi sungai ni. Pakai holo jenguk kepala, mari lah pasir selori contohnya. Tak berani nak masuk kita, tak ada orang. Tapi ayuh ni boleh juga biar anak perempuan jadi kani situ. Tak kita nak kata apa darurat. Kau macam mana? Nak bawa di bawah akta apa? Allahu akbar. Bagilah saya nak suruh hak jadi kani tapi anak saya laki-laki duduk sini. Mana siapa? Ni budak perempuan berani pula dia seorang-seorang duduk. Allahu akbar. Allah Taala lah yang menyelamatkan kita semua insya-Allah. Nabi kita larang bersunyi perempuan mesti ada zul mahramin, hadis dalam Bukhari dan Muslim. Sabdanya lagi ma khala rajulun bimra'atin illa kana syaitanu salisuhuma. Tidaklah seorang laki-laki bersunyi-sunyian dengan seorang perempuan melainkan syaitan akan menjadi orang yang ketiga mereka. Orang yang ketiga siapa? Syaitan.
Tak kira lah dalam pejabat ke, dalam rumah ke, dalam kedai ke, duduk dengan perempuan yang bukan mahram, syaitan akan mari selalu. Mula-mula tak apa lagi. Sehari-hari duduk dekat, yang akhir sekali berlakulah benda-benda yang mungkar, yang maksiat, yang menakutkan kita ini. Inilah para jemaah sekalian. Kita ringkas je. Pegawai bebas ni semua tempat lah. Dalam mana-mana saja atas dunia ini, semua orang gaul belakang dah. Nak kata apa? Kesan negatif akibat pergaulan bebas ni apa dia kesan? Yang pertama, Allah Subhanahu Wa Taala telah mengharamkan zina. Maka antara hikmah dan rahmat adalah ditutup segala pintu, ditutup segala pintu yang menjuruskan kepadanya. Jadi jurus kepada berlakunya perzinaan, iaitulah pencampuran bebas. Pergaulan bebas adalah punca yang jelas kepada zina. Puncanya mari sini. Yang kedua, pergaulan bebas dapat meruntuhkan institusi kekeluargaan yang teguh. Dengan sebab pergaulan bebas, seorang wanita boleh tertarik dengan seorang laki-laki, dan begitu juga sebaliknya. Masing-masing duduk sekali, kadang-kadang dia bergurau, ya Allah, dia kata awak ni tak ada arah lah, awak ada suami, kalau tidak saya sanggup lah. Bini balik malam nanti balik rumah, tak cakap lah dengan suami dia, minta cerai. Berapa kes dah berlaku? Orang-orang yang kita kenal pun banyak kes. Suami buat mari minta, ustaz tolonglah doa isteri saya dah nak gila dengan orang dah. Kita kata nak kata apa? Nasihat sekali, dua kali, tiga kali nasihat, tak ikat nak dengar cerita, cerah lah, kata boh lah. Nak kata apa lagi? Habis hubat, takkan nak biarkan suami jadi dayus, tahu isteri duk main dengan orang. Subhanallah. Bala. Puncanya, ni pergaulan bebas. Jika wanita tersebut sudah bersuami, tengok, dia mungkin akan berikhtiar untuk meruntuhkan rumah tangga mereka demi mencapai impian untuk bersama-sama dengan laki-laki yang diminati dan meminatinya. Sama. Kadang-kadang dia balas dendam. Dia nikah dulu tak, orang panggil tak minat mana, tapi mak suruh kat kahwin. Akhir sekali jumpa dengan gawai lama dia, jadi balik. Jika dia tidak bersuami, maka ini pasti akan menjerumuskannya ke dalam perzinaan selagi lelaki yang diminati dan meminatinya tidak mengawininya. Akan berlakulah sedemikian. Saya tak nak sebutlah di mana tempat, para jemaah. Kadang-kadang tempat yang tidak munasabah, yang sangat tak sesuai. Orang telefon saya, ustaz nak cakap, nak jumpa dengan ustaz. Sama seorang. Saya kata, ada penyakit apa awak ni? Saya duduk sini, duduk Kelantan, jauh. Kita tak nak sebutlah tempat yang nak jumpa. Sebab apa nak cakap? Ni, isunya pergaulan bebas yang terjebak kepada perzinaan. Dah buat dah. Nak suruh kita pergi jumpa dengan isteri perempuan itu, suruh kahwinkan dia. Kata pandamu ni, mu tebuk dulu patut aku jadi mangsa. Suruh kita pergi cakap mak. Minta apa di mak dia kita. Ustaz pun capu juga pasal Allah ni. Berat. Tak ada hab, dia kata tak ada orang lain boleh nasihat. Ustaz kata masa mu nak buat dia, mu tanya nasihat aku. Kalau nak sungguh kita minta. Pergi minta dengan mak dia. Nasihat cara baik. Orang nak kahwin ni nanti terjadi benda-benda yang bahaya, yang merusakkan moral, merusakkan agama. Kita menyesal. Tapi dah buat dulu, mu cari pasal, kata. Boleh cari akunya. La haula wala quwata illa billah. Ini bala tuan-tuan. Realiti berlaku. Saya kalau saya nak cerita, saya malu pada orang. Terlalu dahsyat dalam masyarakat kita ni. Dia tak ada nak buat. Telefon, tanya, SMS. Allahu akbar. Saya SMS yang saya tak percaya. Saya tak percaya. Terima SMS. Menitih air mata. Bila dia SMS, kita baca. Anak tak boleh nak jawab. Pelik sangat. Tiba-tiba dia ditelepon. Dia kata, kenapa ustaz jawab SMS? Kata, apa masalah? Dia kata, masalah realiti yang berlaku. Iaitulah menantu dengan mertua. Dalam rumah dia, isteri ada sekali. La haula wala quwata illa. Ini saya kata, apa masyarakat? Kambing pun tak main dengan mu. Boleh buat benda lagu ni. Inna lillah wa inna ilahi raji'un. Cukup dahsyat. Realiti. Budak ni telepon menangis. Saya kata, ini bukan manusia. Kamu pergi ke mahkamah. Fasah. Bukan orang lagi, bukan suamimu ni, bukan manusia. Apa benda sampai begini sampai masyarakat? Hasil daripada benda ni sepatutnya dia jadi mahram dah, tua dia, tapi rusak fitrah ni nak cerita. Maka kita nak kata apa zaman sekarang ni? Tak aman. Kerana telah makcik-makcik pun dalam rumah tu, kalau tengok menantu pelik sangat, tutuplah aurat. Walaupun dalam rumah sendiri tak payahlah. Memang syariah membenarkan, tapi di zaman orang rusak fitrah, kalau tengok menantu duduk jeling lain macam kemampuan tua, tutuplah aurat macam orang lain juga, lebih selamat. Allahu Akbar.
Ni berat kita ni. Yang ketiga, pergaulan bebas juga boleh menaikkan nafsu dalaman dalam kalangan laki-laki dan wanita. Seorang laki-laki akan leka dengan perbuatan menunjukkan kebolehan dan kebaikan dirinya kepada wanita, manakala wanita pula akan leka mendedahkan kecantikan dan tubuh badannya. Allahu akbar. Sekali jumpa gak jangok tu halah tahunya. Dah, lepas tu boleh hadiah apa hadiah boleh. Ini akan mengurangkan daya potensi mereka dengan banyaknya dari segi pemikiran, perbuatan dan keuangan. Ia juga menjadikan setiap mereka sibuk dan leka dalam menarik pandangan orang lain ke arahnya. Sebuah akhbar di Mesir, Al-Musawwir, nama sahabat itu Al-Musawwir, bertarikh 30 Mac 1956. Oh, lama tarikh dia ni. Tak apa lagi, kita ambil zaman dulu. Tak merdeka lagi. Telah mendedahkan satu analisis yang dibuat atas para siswa lelaki dan perempuan universiti-universiti di Mesir. Keputusannya menunjukkan bahawa 65% daripada mereka mengakui bahawa berfikir terhadap jantina yang berlainan dalam pergaulan bebas. Jadi duk mikir kau tu nak baca pun tak jadi. Akan memberi kesan terhadap pelajaran mereka kerana 3/4 daripada masa lapang mereka akan terbuang untuk mencari percintaan dan permainan. Itu zaman dulu. Kalau zaman ada Facebook ni, zaman ada alat-alat moden ni, kau boleh duk main coceh tengah malam, duk tanya kita tengah hari ni, Tuhan ajalah tahu. Berapa ramai anak-anak kita kecundang, berapa ramai anak-anak kita kecewa dan lari daripada rumah hasil daripada pergaulan-pergaulan yang telah ada. Saya syurkan kepada para asatizah supaya baca satu buku yang menarik. Buku ni nama dia Al-Ikhtilatu Bainal Jinsaini Fil Mizan. Al-Ikhtilatu Bainal Jinsaini Fil Mizan, pergaulan bebas di antara dua jantina di dalam raca pertimbangan Islam. Cantik buku ni, ditulis oleh Syekhuna Dr. Khalid Osman As-Sab. Boleh cari dalam internet, buku ni ada. Dia buat kajian, saya tak nak baca lah, masa kita tidak ada. Dia buat kajian di British, di Perancis, di banyak tempat-tempat yang mengatakan bahawa punca berlakunya huru-hara ni dalam masyarakat, iaitulah hasil daripada pergaulan bebas, ikhtilat. Tuan-tuan yang duduk di zaman penjajah, yang sempat dengan penjajah, orang putih mari sini. Sekolah-sekolah yang bijak, budak-budak yang cerdik-cerdik yang orang putih panggil, campur ke tak campur? Campur ke tak? Aku tanya ni orang tidak orang tua, orang lama-lama kita ni. Campur? Tak campur? Oh ni hop-hop besar-besar ni, konven lah, gapa sekolah, metodis apa, banyak-banyak lagi sekolah-sekolah ni. Dia tak laki-laki, dia tak suku perempuan. Tapi mari kita untuk sekolah anak orang Melayu ni, campur kau habis, nak suruh jadi bebas sini. Oh dia hok cedik-cedik, dia asingkan sebab nak suruh budak-budak ni duk tupu ke pelajaran, tidak duk tupu ke gawai. Ini cuba cek tengok. Kenapa sekolah orang putih berbeza, membezakan ni? Sekolah penjajah dia beza, tapi sekolah kita dicampur. Allahu akbar, panjanglah cerita. Kita minta selamat dengan Allah Subhanahu taala daripada bala bencana percampuran bebas dan bahaya berhias ini. Semoga Allah Ta'ala selamatkan kita dan keluarga kita dan semua masyarakat kita daripada bencana yang tidak baik, daripada gejala-gejala sosial yang sangat cukup menakutkan ini. InsyaAllah kita akan sambung lagi perbincangan kita dalam tajuk yang seterusnya, iaitulah tentang riba dalam perbincangan yang akan datang. Subhanakallahumma wabihamdika, ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.